بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa maw'ala Amma ba'al Ikhwatu iman mitra ja'isi dimana saja antum berada Semoga selalu diberkahi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Fi dunya wal akhirah Tentunya di hari Jumat yang penuh berkah ini Mari sama-sama kita selalu memanjatkan segala puji dan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat sehat. Sehat imannya, sehat jasadnya dan juga sehat seluruh amalan-amalannya, terutama juga mudah-mudahan sehat isi kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Selawat dan salam selalu tercurah pula harus kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga pula kepada pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu berada di dalamnya hingga akhir kehidupan kita. Amin. Ini Amin. Amin, ya Robbal Alamin. Eh, Waktu iman mitra jaisi di mana saja antum berada. Alhamdulillah hari ini program sorban umat seputar obrolan umat yang memang alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk tayang hadir di Mitra JIC sekalian di hari Jumat pukul 10 sampai dengan sekitar pukul jam 11 pukul 11. Dan sorban umat ini pada kesempatan ini yang pastinya dipancarkan langsung oleh radio JIC 107.7 FM di lantai dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center Jakarta Utara. Kita mengangkat tema dalam obrolan ini duniamu untuk akhiratmu. Sebenarnya dunia kita juga, Ustaz ya? Yeah. <laughs> ya? Jadi kita mengangkat tema, Duniamu Untuk Akhiratmu. Apa itu dunia? Apa itu akhirat? Apa itu untuk? Nanti bisa kita dengarkan penjelasan dari guru kita. Sengaja kita undang. Ini Ustadz Wahyudin, SPDI. Yeah. Biasa disapa Ustadz Yuyu. Yeah. <laughs> Beliau ini rupanya rumahnya agak jauh kalau dibanding dengan uh, Islamic Center beliau dari gunung tapi gunung Sindur ya uh, Ustad ya. <laughs> ya gunung Sindur bukan di gunung seperti di Jakarta ini gunung sehari ya, ya. Betul. Ya, tapi di daerah Bogor sana eh, Mari kita sapa dulu kepada ke guru kita Al Mukarram Ustadz Wahyudin gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya. perjalanan gimana lancar Ustadz? Alhamdulillah macet saya tadi. macet ya. <laughs> sempat macet. Sekarang udah mulai normal kayaknya. Iya, iya ya. alhamdulillah perjalanan. Kemarin sepi, sekarang hmm. udah mulai banyak lagi di rapat, yeah, yeah. padat. Ya, yeah, alhamdulillah. <kuh> jadi Sorban Umat ini mengundang yang kedua nih untuk Ustadz true, ya. True, <laughs> yeah. Jadi teringat kita waktu itu Ramadan. Ramadan, ya. Yeah. Yeah. Jadi bagaimana <laughs> menyikapi Ramadan terhadap kepada keluarga terutama true, waktu itu. Ya yeah. Menyikapi anak-anak muda terutama. Mm -hmm. Nah sekarang kita lebih <coughs> luas kaitan dengan duniamu untuk akhirat. Ya. Nah untuk itu kepada Mitra JC silahkan nanti kita akan share uh, streaming Facebook untuk bagi yang ingin tanya atau kirim salam tafadal Untuk itu langsung saja kita serahkan kepada Guru kita Almarhum Wahyudin ya, untuk menyampaikan hal-hal uh, yang tentunya ini sangat bermanfaat buat kita yang nanti insya Allah kita obrolkan dengan tema duniamu untuk akhiratmu. akhirat. Ya. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amala. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu wa la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما لكم في الاخره من خلق وقال ايضا Wa minhum may rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita semua, memberikan fasilitas kepada kita semua, fasilitas hidup, kesenangan, kebahagiaan, kebaikan di dunia dan mudah-mudahan menjadi kebaikan nanti di akhirat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya sahabatnya juga untuk seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Hadirin kaum muslimin pemirsa JC yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama uh, membahas membicarakan tentang uh, tema duniawi untuk akhirat mas yeah. ya. Jadi sebenarnya ini uh, melanjutkan tema sebelumnya ya yeah, yang yeah, kemarin yeah. itu uh, berbicara tentang sekitar generasi muda sekarang kita bicara lebih luas lagi Cukupnya tentang uh, apa dunia ya tentang mm -hmm. dunia dan akhirat di awal buku mas tadi saya sudah menyampaikan dua ayat ya itu surat Quran surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 gitu kan saya sampaikan kembali di sini nas atina fil min ayat yang keduanya atina hasanah fil hasanah ada benar nah dari kedua ayat itu kalau kita lihat secara sama itu ada dua perbedaan ya jadi di kalimat atau di ayat yang pertama itu nggak ada kalimat hasanah di ayat kedua ada kalimat hasanah nah ini yang nanti akan membedakan tentang konsep kebaikan ya dari dua ayat itu. Nah maka uh, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang kebaikan di dunia dan juga di akhirat, uh, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang kisah Nabi Adam terlebih dahulu ya. Karena ini kan kalau berbicara dunia pasti akan berbicara kepada tokoh sejarah pertama hmm. ya yang yang, yang menjadi penghuni dunia sekaligus juga penghuni surga, ya, 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 yang nanti juga akan menjadi bagian daripada akhirat kita. Nah, dalam peristiwa atau sejarah kisah Nabi Adam Shallallahu alaihi wasallam, itu kan? Saya akan sampaikan tentang peristiwa tergelincirnya Nabi Adam di surga, ya, karena ya. keadaan uh, iblis dan Naktullah, setan, gitu, menggoda sehingga Nabi Adam tergelincir dari surga. <tuh> Nah, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah Allah menyampaikan, "Fa'azallahu masyaiton anha fa mimma kana ka Jadi, setan sudah berupaya gitu kan menggoda Nabi Adam untuk menggelincirkan Nabi Adam sehingga bahasanya adalah fa'azallahu ma sebagai bentuk kalau saya katakan itu quick response ya, respon yang sangat cepat dari iblis. karena iblis melihat ada potensi Sebelumnya ada potensi bahwa Nabi Adam atau manusia punya potensi akan e, berbuat kezaliman. Dalam ayat sebelumnya kan wala taqrabaha his sajarah matakununa minaz zalimin. Nah, itu kan iblis melihat itu ada potensi. dia bisa menggelincirkan Adam dari e, surga karena ada potensi tadi. La taqrabaha di sajarah matakununa minaz zalimin. Nah, bentuk quick respon daripada <coughs> iblis ini kemudian diupayakan usahakan, dan kita bisa lihat dari beberapa ayat hmm. yang Allah sampaikan. Di antaranya, pertama, iblis memberikan sebuah tawaran untuk merubah pola pikir Nabi Adam yang sebelumnya memang Nabi Adam sudah punya kematangan berpikir kesiapan untuk ditugaskan ke dunia, hmm. sudah dibekali oleh Allah, sehingga uh, pola pikirnya sudah siap dan matang itu kan harus dirubah oleh iblis itu. Hmm. Maka kemudian iblis tawarkan dalam ayat lain itu hmm. Hal adzalluka ala sajaratil khuldi wal mulki la yabda. Hmm. gitu kan. Jadi ditawarkan tuh kepada uh, Adam itu ya Adam maukah kamu aku tunjukkan kepada sebuah sejarah abadi ya, pohon abadi dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Ini kan ingin merubah mindset Nabi Adam supaya Nabi Nabi Adam itu E, berubah ber, berubah pikiran hmm. ya untuk e, ditugaskan ke dunia, untuk menjalani kehidupan di dunia kan? Itu ditawarkan dulu. Nah, kemudian juga setelah itu dikuatkan lagi sehingga tawaran-tawaran iblis itu begitu rasional dan argumentatif. Ya, dalam ayat selanjutnya, e, iblis sudah mengatakan kepada Nabi Adam, hmm. 'Mana hakuma, robbukuma, hadis sajarah, ila antakuna takuna khalidin minal khalidin. Jadi dikuatkan lagi itu sebetulnya kata iblis itu Allah melarang kamu itu Nabi Adam untuk tinggal atau tidak mendekati sajarah huldi ini supaya kamu tidak abadi di surga hmm. ya atau tidak menjadi malaikat kan begitu. Jadi artinya kalau kita ambil mafhumnya kan ya kan eh, tujuan saya ditugaskan ke dunia itu kan mengemban amanah dunia itu supaya nanti bisa mendapatkan karunia keabadian kebahagiaan yang abadi apa kesenangan yang abadi hmm. hidup yang abadi di surga kan begitu kata, eh, punya, kalau begitu ya berarti kita kata nabi adam nggak perlu ke dunia udah aja cukup di surga hari ini kan sekarang kan sudah di surga ya, bagaimana menjadi abadi di sini kita kan di surga maka ditawarkanlah sebuah sajarah huldi kan oleh hmm, e, iblis, iblis itu dan itu sudah mulai uh, dibikin bingung kan Nabi Adam hmm. alaihissalam dan akhirnya memang Nabi Adam itu uh, dapat digelincirkan oleh iblis. Nah, di sini kita dapat mengambil sebuah hikmah ya. Atau kita pahami bahwa dari peristiwa itu bahwa tidak akan mungkin ya bagi kita atau seluruh umat manusia untuk bisa uh, hidup abadi di surga kalau tidak melalui dunia dulu. Hmm. Gitu ya. Semua harus melalui dunia dulu. Semua harus melalui lintasan dunia gitu. Karena hmm. Nabi Adam ditinggal di surga itu hanya sementara saja pada waktu itu Karena tugas utama adalah ke dunia dan nanti hmm. dia akan kembali ke akhirat gitu. Tempat kembali ke akhirat dan surga kan seperti itu yeah, yeah. Jadi tidak akan mungkin Artinya setiap yang lahir ke dunia hari ini gitu kan Setiap orang yang dilahirkan ke dunia Maka sebenarnya dia sudah ditetapkan tujuannya itu adalah akhirat hmm. Mau dia beriman kepada akhirat, mau dia tidak beriman kepada akhirat. Ketika dia sudah dilahirkan ke dunia, maka sudah ditetapkan bahwa akhir daripada hidupnya itu adalah akhirat. Hmm. Suka, tidak suka, mau, tidak mau, pasti menuju akhirat. 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 Beriman atau tidak kepada akhirat, pasti menuju akhirat. akhirat. Kan begitu. Hmm. Ini kan sudah menjadi sebuah ketetapan yang bagus. Yeah. Dan hari ini kita bisa melihat misalkan di dunia nggak ada orang yang abadi sekuat hmm. apapun sehebat apapun misalkan yeah. kalau kita perhatikan dalam perjalanan sejarah manusia tidak ada manusia yang abadi hmm. ya semua meninggal dan itu adalah menjadi indikator bahwa manusia menuju akhir ah, ya. akhirat Nah permasalahannya adalah gitu ya bagaimana kita hari ini di dunia itu beraktivitas hmm. berupaya gitu, kita untuk menjadikan seluruh aktivitas di dunia ini menjadi bagian daripada kebaikan nanti di akhirat, ya. itu. karena kan semua orang pasti menuju akhirat. Ya, ya. Nah, masalahnya, ketika mereka mendapatkan keabadian hidup di akhirat, itu apakah dia abadi bahagia di akhirat? Hmm. Kesenangan yang abadi di akhirat, kesuksesan yang abadi di akhirat, kan begitu? Ya. Kenikmatan yang abadi di akhirat, atau sebaliknya. Hmm. sengsara abadi di akhirat hmm. penderitaan yang abadi di akhirat itu kan kemudian juga kesengsaraan gitu kan yang abadi di akhirat siksaan yang abadi di akhirat. akhirat masalahnya kan itu ya berarti hari ini upaya yang harus kita lakukan itu adalah menjadikan aktivitas dunia kita itu menjadi bagian hmm. atau terintegrasi dari terintegrasi dengan kebaikan di akhirat kebahagiaan di akhirat dalam hal ini ada tiga tipologi orang ya dalam Al-Quran yang mensikapi uh, kehidupan dunia dan akhirat ini. Yang nah. pertama Allah nyatakan dalam Al-Quran ada orang yang mengatakan, in hia dunya, tuda hmm. dunja, usin, nubimba gitu ya. Bahwa mereka menganggap bahwa kehidupan dunia ini hanya di dunia saja, nggak ada kehidupan hmm. setelah yeah. kehidupan dunia, gitu. Ini kan orang-orang yang kufur ya, yang mengkufur, yang tidak beriman terhadap akhirat. Nah, kalau yang ini kita tidak akan dibahas nih. Ya, ya. Ya, ya, ya. Karena setan juga tidak memperhatikan kalau orang ini memang gitu, hmm, kan? dibiarkan ya, ya. saja gitu ya. Karena mereka sudah menetapkan jalannya sendiri ya, gitu, ya, kan? ya, ya, Setan ya. juga akan tidak akan apa memperhatikan mereka. Jadi tidak akan menjadi pembahasan kita. Gitu. Hmm, nah, yang kedua adalah Paminan nas yaqulu bana Nah, ada di antara manusia yang beriman. Hmm. Mengakui Allah sebagai Rabb mengakui kebenaran Allah sebagai pencipta, mengakui kebenaran Allah sebagai pemberi rizki, hmm. mengakui kebenaran Allah sebagai pemilik aturan. Maka dia berdoanya kan Rabbana Tuhan hmm. kami iya. itu kan ada pengakuan hmm. keimanan. Hmm. Atina pidunja mereka mengharap berikanlah kepada kami datangkanlah kepada kami kebaikan duni. dunia. Dunia itu. Wa malahu fil Tapi kata Allah sayang apa yang mereka dapatkan di dunia kebaikan hmm. kesuksesan ya sukses bisnis ya, kemudian sukses kerja gitu kan itu tidak menjadi kebaikan di akhirat, akhirat. wa malakum akhirati min hmm. nah berarti kita cermati di sini kenapa orang yang beriman gitu ya mengaku beriman tetapi kemudian dalam seluruh aktivitas dunianya itu tidak menjadi bagian dari kebaikan di Akhirat. akhirat. Ini berarti ada masalah kan ya. Hmm. Nah, ini ada masalah. Kira-kira masalahnya apa? Nah, masalahnya di situ karena mereka tidak menjadikan standar kualitas kebaikannya yang memenuhi syarat masrud terintegrasi dengan kebaikan di akhirat. Hmm. Sehingga dalam kalimatnya tidak ada kalimat hasa hasana fid wa malakum fil akhirati min Lalu standar apa yang mereka ikuti? Standar apa yang mereka pakai? ya di antaranya adalah mereka mengikuti jalan pola cara standar minal musyrikina hmm. gitu orang-orang yang musyrik gitu jadi mereka menggunakan jalan orang-orang yang musyrik untuk mendapatkan kebaikan kesuksesan kebahagiaan dunia sehingga kebahagiaan dan kesuksesan kebaikan itu tidak menjadi bagian daripada kebaikan di akhirat nanti karena jalannya yang mereka ikuti adalah jalannya orang yang musyrik Gitu. Hmm. Kenapa bisa bisa dikatakan mereka mengikuti jalan yang musik padahal mereka menyatakan robbana hmm. beriman dan tapi jalan yang mereka ikuti jalan musyrik. Nah, kemusrikan itu banyak gitu. hmm. Kalau mereka mengatakan mengikuti orang-orang yang menyembah berhala mungkin enggak lah kan? Karena mereka juga berdoa dalam ayat itu kan, ayat itu berbicara tentang ibadah haji. Mereka berdoa ketika ibadah haji gitu kan. Hmm. Berarti kalau mereka dinyatakan mengikuti orang-orang yang menyembah berhala, mereka akan menolak gitu ya. Saya kan bukan penyembah berhala kan, yeah. tidak musri, kan. Nah, maka bentuk kemusrikan di sini dalam Al-Qur'an itu banyak. Yang hmm. salah satunya adalah minal musriki nah itu adalah minal ladzina farroku dinahum. Hmm. Alladzina farroku dinahum yaitu orang-orang kalau dalam bahasa umum dikatakan di situ kan memecah belah agama ya. Hmm. Kalau saya lebih senang menerjemahkannya itu adalah melakukan sekularisasi terhadap hmm. agama. Gitu. Jadi artinya bahwa orang-orang yang melakukan sekularisasi terhadap, terhadap agama itu ya bisa memisahkan, juga bisa mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian, memakai sebagian dan juga tidak memakai sebagian, memfungsikan sebagian daripada ajaran-ajaran Islam, prinsip-prinsip, atau juga tidak memfungsikannya, hmm. itu adalah sekularisasi agama, gitu kan? Kemudian juga misalkan memisahkan antara aktivitas ibadah dalam dimensi mikro dengan aktivitas ibadah yang dalam dimensi makro, hmm. ibadah vertikal dengan ibadah sosial. sosial. Gitu kan. Nah ini adalah bentuk sekularisasi terhadap agama. Gitu hmm. kan. Sehingga akhirnya gitu kan, terjadi sekularisasi itu mengakibatkan Islam itu seperti agama yang sempit, ya. hmm. tidak rahmatan lil. Alim. lil alamin gitu kan tidak menjadi rahmatan lil alamin karena akan bersifat relatif akhirnya Islam hmm. itu kan seperti itu nah ini adalah minnal ladina dinahum jadi orang yang melakukan sekularisasi terhadap agama dan semua kebaikan-kebaikan yang kita peroleh dengan mengikuti pola cara dan jalannya orang-orang yang melakukan sekularisasi terhadap hmm. agama itu maka semua kebaikan itu tidak akan menjadi kebaikan di akhirat nanti tidak akan menjadi kebaikan di akhirat nanti, karena agama ya otomatis tidak akan menjadi Islam. Kafatan gitu ya, yeah. tidak sempurna. Islam itu Islam, misalkan hanya dijalankan di masjid saja, gitu hmm. kan. tapi ketika di pasar, di kantor Islam itu di amandemen tidak digunakan. Ajaran-ajaran hmm. Islam itu ketika di kantor, di pasar, atau misalkan di, di mall misalkan ya, itu nggak digunakan, tapi Islam hanya digunakan, misalkan. Di masjid-masjid saja, misalkan aktivitas-aktivitas ritual saja, itu kan bentuk sekularisasi. Nah, maka ketika mereka mengikuti itu, semua kebaikan tidak akan menjadi bagian daripada kebaikan di akhirat. Yang kemudian, yang kedua, ya, jadi mereka itu di samping mengikuti jalan orang-orang yang tadi, ya, atau dikatakan sekuler lah, misalkan. Mm -hmm. ya. Yang kedua adalah mereka mengikuti orang-orang yang... Talbisunal hmm, ya. Hmm. mereka mengikuti cara pola jalan orang-orang yang suka bercampur adukan antara hak dan batil. Talbis. Nah, ya, ya, ya. Kalau saya mengatakan di sini akulturasi, hmm, ya. pencampuran, pencampuran. Ya. pencampuran misalkan Islam dengan uh, budaya modern misalkan hari ini kan dicampurkan sehingga menghasilkan sebuah model yang baru, hmm. Islam yang baru. Bisa pencampuran antara Islam dengan budaya kebebasan ya, budaya modern, budaya liberal misalkan hmm. ya. Sehingga akhirnya muncullah libera liberalisasi apa liberalisme Kalismu. dalam Islam. Kan begitu. Jadi itu model yang baru karena untuk penyesuaian hmm. bentuk penyesuaian agama dengan buda budaya budaya itu. Dan itu adalah keliru salah, karena itulah bentuk adalah talbis ya, hmm. talbis. Ya, nah, kemudian juga bisa jadi misalkan mencampur adukan antara agama dengan budaya-budaya lokal misalkan ya. Itu bisa dicampurkan sehingga menghasilkan sebuah pola cara menjalankan Islam yang baru hmm. gitu kan ini. Dan itu juga sama akan membuat Islam menjadi relatif karena kan setiap wilayah, setiap daerah akan memiliki budaya yang berbeda, beda gitu kan. Jadi ada bentuk penyesuaian Islam. Dan itu adalah Uh, merupakan uh, perbuatan yang keliru, hmm. sehingga segala upaya, usaha kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dengan cara dan pola yang ditawarkan atau mengikuti pola-pola yang ditawarkan oleh orang-orang yang talbis ya, yang melakukan akulturasi dalam agama, maka itu tidak akan menjadi kebaikan di hmm. dunia dan juga di akhirat yang kemudian yang ketiga ya, mereka mengikuti orang-orang yang yaktumunal haqqa hmm. ya. Mereka mengungkiti orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yak haqqa. Kalau saya bilang nih orang-orang yang yak tumanalhakoh itu adalah orang-orang pemalu, ya hmm. feminisme. Karena mereka nggak mau menampilkan Islam yang sebenar sebenarnya. sebenarnya. Mereka nggak mau mendohirkan inilah Islam yang hak gitu ya, hmm. Islam yang sebenarnya. Tidak tidak liyudhirahu, tidak mau idharul hak gitu ya. Tapi selalu disembunyikan kebenaran dalam Islam itu. Ini kan orang yang pemalu ya. Yeah, malu yeah. dalam hal ini bukan bagian daripada iman ya saja. Yeah. <laughs> Karena malu untuk mendohirkan Islam. Seharusnya kan ishadu bi oh, muslimun. Kisim. Ini adalah Islam. Ini adalah pola Islam dalam membangun keluarga. Hmm. Ini adalah pola Islam dalam membangun generasi. Ini adalah pola Islam dalam membangun sosial kemasyarakatan. Ini adalah pola Islam dalam membangun ekonomi. Ini adalah pola Islam dalam membangun interaksi politik dan yang lainnya lah kan ya, begitu. Ya, 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 ya. Nah itu seharusnya kan ishadu ditampilkan. hari ini kebanyakan orang-orang misalkan yang paham tentang Islam itu sendiri tapi hmm. malah menyembunyikannya. Hmm. Itu kan kaum feminisme kalau begitu ya, 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 gitu ya, gitu ya kan. Pemalu gitu kan. Tidak mau mentakhirkan Islam, kayaknya Islam itu nggak relevan gitu ya dengan mm -hmm. kondisi zaman modern hari ini gitu, sehingga yeah. tidak pede gitu kan, tidak percaya diri gitu. Nah, inilah yang kemudian kalau seluruh aktivitas kehidupan kita di dunia ini, ya, mengikuti pola dan caranya orang-orang yang yaktu menolak apa itu, maka itu tidak akan menjadi kebaikan di akhirat, akhirat. gitu kan, apapun yang kita dapatkan kebaikannya saja tidak menjadi kebaikan di akhirat, apalagi kalau hmm. kesengsaraannya di dunia ini gitu ya. Suksesnya, bahagianya, senangnya di dunia tidak menjadi bagian daerah. Bagaimana hmm. kalau ternyata di dunia digagal gitu ya? Sengsara susah gitu dengan apa dengan mengikuti pola-pola orang-orang yang tadi disebutkan. Hmm. Itulah yang disebut dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang rugi ya, ulai khosirun, rugi dunia dan juga rugi akhirat. akhirat. Nah, ini yang harus sama-sama kita waspadai. Sehingga bagaimana upaya kita hari ini gitu kan, untuk memberikan kualitas terbaik terhadap seluruh aktivitas hidup kita, hmm. ibadah kita gitu. Karena kan ibadah dalam Islam itu bukan hanya ibadah yang sifatnya mahdoh saja gitu yeah, kan? yeah, yeah. Tapi ibadah yang luas Hablu minallah Hablu minan, minan minannas nas. Gitu kan? Dimensi mikro, dimensi makro Itu adalah bagian daripada ibadah kita yeah. Nah maka kemudian Allah sampaikan Dalam ayat 201 -nya, Di situ yeah, kan yeah, yeah. Wa minhum mayakulu rabbana Atina hasana mm -hmm. Nah ini adalah orang-orang yang beriman Rabbana, mereka juga meminta Memohon kepada Allah tentang kebaikan Di dunia di dunia, tetapi di situ ada standar kualitasnya, yaitu hmm. adalah pidunyah hasa Hasen. hasana, beda dengan ayat yang sebelumnya tidak ada kalimat hasa Hasen. hasana. Dalam ayat yang kedua ini ada kalimat hasana. Hmm. Wafil akhir akhirati hmm. hasa hasana sama kalimatnya. Hmm. Artinya kebaikan dunia itu harus memiliki standar kualitas yang sama atau memenuhi syarat standar kualitas akhir. Akhirat. akhirat sehingga apapun yang kita dapatkan dari kebaikan dunia akan menjadi bagian daripada kebaikan di akhirat. akhirat. Yang penting standarnya itu. Hmm. Benar. Nah, standar ini jalan yang mana gitu kan? Pola yang mana? Cara yang seperti apa yang memenuhi syarat-syarat atau kategori kualitas hasa hasanah? Yaitu adalah tentunya kalau jalannya disebut adalah jalan siratal mustaqim itu yang harus kita tempuh hmm. karena jalan Siratul mustaqim itu bukan jalan nanti di akhirat, hmm. gitu ya. Siratul mustaqim itu adalah jalan di dunia, dunia. Di dunia untuk menuju ahi, akhirat sehingga kita mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Nah maka hmm. seperti apa jalan itu Allah katakan dalam Al Quran yaitu jalannya para Nabi hmm. minan yin nabi nabi itu kan kalau dalam surat Al baqarah dalam surat Al Fatih surat Al Ladin an amta alaihim Jalannya orang yang sudah diberikan karunia nikmat oleh Allah. Hmm. Jalannya orang-orang yang sudah mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Siapa? Minan Nabiin. Hmm. Ya, yaitu jalannya para, para nabi. nabi. Gitu. Kemudian wasadikin, yaitu jalan orang-orang yang sodikin, orang-orang hmm. yang membenarkan, orang-orang yang tidak meragukan setiap apa-apa yang dibawa oleh para nabinya, hmm. rasulnya, gitu. tidak meragukan, tidak mengambil sebagian membuang sebagian yeah. tidak memakai sebagian memakai sebagian gitu kan itu itu adalah orang-orang yang sedikit pun tidak meragukan terhadap semua kebenaran yang dibawa oleh rasulnya kemudian was suhada, was -suhada itu adalah para sahid ya. para suhada itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap risalah yang dibawa oleh nah nabi orang-orang gitu. yang mempertanggungjawaban dan bertanggung jawab gitu kan disalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian wasalihi nah yaitu adalah orang-orang yang soleh ya orang-orang hmm. yang seluruh amal ibadahnya itu perbuatannya itu tidak keluar dari landasan imannya ya, ya jadi inaladina amanu wa amilus solihat ya jadi orang-orang yang beramal soleh itu ya solihin itu adalah orang yang perbuatannya bukan perbuatan ibadah mahdunya saja hmm. tapi seluruh perbuatan di dunianya ini adalah tidak keluar dari landasan iman, iman. Ya. Nah maka supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat maka standar kualitas yang harus kita jadikan panduan rujukan dalam menjalankan kehidupan kita itu adalah harus standar kualitas hasana. Ya, hasana itu adalah standar kualitas yang memenuhi syarat ya kebaikan dunia dan juga kebaikan ya, akhirat. di akhirat. Demikian, Ustadz, yang yeah. dapat disampaikan yeah. ya. Uh, untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Ustadz. Ya, yeah, Staf terima kasih. Syukran luar biasa nih. Uh, Ustadz mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini, siapapun ia mau mm. tidak mau, akan mm. ke akhirat. Betul, betul, yeah. yeah, yeah. Nah, maka tadi Ustadz banyak memberikan penjelasan. Penjelasan mm. bahwa duniamu adalah untukmu, mm -mm. untuk akhiratmu nanti, betul, betul, yeah. 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 maka... Bagaimana, Stad? Untuk menyadari betul bahwa e, kita ini sedang di dunia bahwa akan kembali ke kampung akhirat. Betul, betul. Ya. Kan yang ada nih, Ustaz, nih. Biasanya kalau di akhir Ramadan, itu orang udah siap-siap pulang kampung betul. dengan bekal berbagai macam. Iya, ya Buat oleh-olehnya, buat ininya. Bahkan jauh-jauh hari udah pesen tiket yang jauh-jauh. Padahal itu juga akan ditinggalin, betul, karena kampung utamanya adalah akhirat. Betul, nah betul, itu gimana tuh ya. Bahwa saya mau pulang ke akhirat, maka bekal apa? Terutama itu juga tuh, bekal betul, apa betul. yang harus saya siapin nih kalau hmm. untuk kembali ke akhirat kembali tadi? Ke akhirat. Ya, ya. gimana tuh? Nah ini saya akan sampaikan dua apa perbedaannya begini hmm. ya Nabi Adam alaihissalam dia tergoda oleh iblis itu ya, ya karena dia menginginkan keabadian di di surga. surga. Ya, 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 ya. Itu wajarlah rasional ya betul, karena betul. di surga itu la tazua wa kan? Tidak akan pernah lapar, iya. juga tidak akan pernah apa kekurangan pakaian dan iya, telanjang. Iya. Kemudian la iya. tadmau tidak akan pernah merasa haus dan mm -hmm. juga kepanasan iya, gitu, ya. Iya. Kalau di dunia kata Nabi Adam itu kalau mampu walapannya gitu iya. ya. Kalau di dunia, kalau saya lapar harus cari makan dulu. Mm -hmm. Mau ayam harus ternak ayam dulu mm -hmm. kan. Yeah. Mau buah-buahan harus uh, tanam dulu. dulu kan, yeah. bertanam dulu. Wah, mau ikan harus mancing dulu. Yeah. Kalau sini semua sudah tersedia, mm -hmm. maka wajar. Maka yeah. kan itu alasan-alasan yang disampaikan oleh iblis itu rasional dan argumentatif, yeah. nah, wajar gitu kan. Yeah. Sehingga yeah. nabi ada yeah. betul juga gitu ya. <laughs> gitu. Mendingan di surga aja betul, nih apa nah, Itu rasional. Tapi kalau kita hari ini gitu kan sampai kita melupakan dunia karena tertipu ah, ingin hidup abadi dengan iya, kesenangan iya. dunia itu iya, ya iya. ini kan e, tidak tidak rasional kenapa hmm. karena semua tadi disampaikan akan ditinggalkan iya. gitu ya. misalkan sebanyak apapun kita memiliki dunia ini mm -hmm. gitu kan paling kita bisa menikmatinya sesuai dengan umur kita Betul. tidak akan semua bisa kita nikmati gitu ya hari ini kita punya perut, gitu. berapa kapasitas perut kita bakal gitu. yes. bisa me, apa, bisa menampung berapa kilo beras misalkan dan <laughs> paling iya. cuma satu kali makan ya, paling banyak berapa piring, Ustaz makan sepiring-sepiring <laughs> <laughs> aja sesuap -sesuap. kan ya sesuap -sesuap. <laughs> tidak akan bisa banyak gitu iya. karena kapasitasnya terba Sudah terbatas terbata. gitu termasuk juga misalkan kita mengumpulkan banyak kekayaan untuk hmm. bekal kita misalkan kalau itu tidak terintegrasi dengan kebaikan akhirat yeah. Itu terbatas. Umur hmm. kita akan terbatas. Kita punya banyak harta yang banyak yang kita pakai, kan? Yeah, Seberapa yeah. sesuai dengan umur kita, semua akan ditinggal, ditinggal. ditinggalkan. Nah, tetapi kita harus ingat, kalau semua yang kita dapatkan dari kebaikan dunia itu yeah. memenuhi standar kualitas akhirat juga tadi, hmm. maka itu akan Allah berikan warisannya di akhir. Di akhirat, kan, amin. alam ayat ada, gitu kan? Ya, ya, ya. Bahwa Allah sudah menetapkan dunia ini akan diwariskan kepada hamba-hambanya yang soleh, sole. gitu. Jadi, tidak mubazir kalau kita ditakdirkan dunia menjadi orang, menjadi seorang miliuner, misalkan ya, amin. atau miliarder, misalkan, amin, amin. tetapi semua itu sesuai dengan standar kualitas hasanah hmm, ya standar iya, iya. kualitas dunia akhir, iya. akhirat itu akan menjadi warisan nanti kita di akhir, iya, di iya, akhirat kita iya. akan dapatkan itu semua dan allah akan lipat ganda Buat ganda kan, kan seperti itu itu kalau berbicara eh, apa kesuksesan di dunianya iya, iya, jangankan iya. yang suksesnya gitu ya iya, iya. kondisi sengsara pun di dunia sulit misalkan kesulitan di dunia itu ternyata bisa menjadi modal investasi. Akhir, akhirat. akhirat juga oh. jadi bukan standar kesuksesan saja, hmm. gitu kan. tetapi misalkan orang-orang yang diberikan kesulitan, yeah. kesempitan, sakit. Misalkannya, kita lihat, misalkan Nabi Ayub alaihissalam kan yeah, diberikan betul. musibah sakit, tapi sakitnya menjadi modal investasi. Akhir, oh. Akhirat kan seperti itu. Banyak orang yang diceritakan sengsara, misalnya, tapi bisa menjadi investasi. Ya. Akhirat itu standar kualitas, hasanah itu tidak, Pak, tidak, tidak kaku gitu. Hmm. Tetapi universal, ya, mencakup seluruh kondisi manusia yang ada di dunia, hmm. di dunia itu yang harus kita pahami. Ya. Hmm. Jadi, e, sebanyak apapun gitu, jangan kita tergoda dengan keabadian di dunia, dunia hmm. gitu ya, karena abadi dunia itu. Mimpi sebenarnya Mimpi? tidak akan mungkin karena dunia pasti rusak kan. Oh, iya, iya. Karena coba lihat hari ini misalkan nggak ada orang yang abadi kan. Hmm. Itu sudah sangat jelas nggak ada orang yang abadi gitu. Tapi kenapa kita seolah-olah ingin menjadi manusia yang abadi di dunia, dunia gitu kan sehingga upaya kita seolah-olah kita akan hidup selama lamanya di dunia, ah. di dunia gitu kan. Kalau kalau nabi Adam wajar lah gitu kan dengan yeah. kenikmatan. Surga. sudah merasakan Dan, surga. Hmm, kan, seperti itu. Tapi kalau kita kan di dunia, justru kita harus e, mengacu kepada kehidupan abadi nanti hmm. di akhirat yang sudah ada tokoh yang ber, ya apa tokoh apa namanya? pelakunya gitu ya, yeah, pelaku yeah, yeah, yeah. sejarahnya Nabi ada yang pernah singgah di sur surga. Di surga. Itulah kehidupan yang sebenarnya yeah, yeah, yeah. gitu. Nah, itu maksudnya ya supaya yeah. kita menjadi orang-orang yang menyadari gitu mm -hmm. kan bahwa aktivitas kita hari ini memang harus terintegrasi dengan uh, akhirat gitu yeah, kan. Yeah jangan terpisah oh. gitu. sehingga uh, jangan juga kita berpikir menjadi orang-orang yang eksklusif gitu ya yeah, yeah, yeah. meninggalkan dunia karena ingin mendapatkan akhir akhirat, akhirat. akhirat. Ya, justru kita itu di dunia ini untuk mendapatkan akhir akhirat. akhirat kan oh. begitu ya <laughs> jangan seperti ini uh, banyak juga yang terjadi karena hmm. mungkin apa putus asa dengan kehidupan yang ada hari ini gitu yeah, ya yeah, 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 yeah. kerusakan misalkan yang ada hari ini misalkan hmm. kehancuran yang ada hari ini Kemudian akhirnya putus saja, udahlah tinggalkan dunia, mendingan ke gunung aja lah. Misalkan gitu ya, <laughs> menyendiri gitu. <laughs> yeah, yeah, yeah. Nah, padahal kita itu adalah ditugaskan untuk hidup di hidup, Didi. mengatur seluruh kehidupan yang ada di hmm. ya, Seperti itu Ustaz. <kuh> yeah. Ustaz, Sebelum kita obrolin lagi, mm -hmm. saya tanya nih, ada nih ustadz tentang terutama amalan apa sih yang buat kita bekal di akhirat utama. Tapi mm -hmm. saya mau bacain dulu Ustaz ini. Boleh, ada, boleh. Silakan, uh, Dari <kuh> streaming Facebook yang kita share tadi Ustaz ini. Ya. Mereka lagi pada nonton juga oh, nih Ustaz. Oh ya, alhamdulillah <laughs> ya. Kalau di sini sih kita cuma berdua, berdua nih Ustaz. <laughs> ya. Sama kamera tuh. tuh. Nah. nah, ini dari Dian Sakina. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Semoga ya. terutama Ustaznya dan dimanapun berada. Ini dari TPK Umatan Washaton menyimak. Ah, iya, iya. Kemudian dari Jumali Priok. Yeah. Assalamualaikum Ustadz Hasan, ui saya yeah. <laughs> dan Ustadz Yuyu. Oh yeah, Ustadz, yeah. Yeah. tadi dia menyimak dari awal. Semoga Allah selalu beri kesehatan dari Tanjung Priuk Warakas menyimak. Ya yeah. yeah. terima kasih dari Solihin ini hadir e, Ida Fitria Ali juga Hadiroh, yeah. mm. Bone Jonetri ini barakallah sukses selalu <laughs> ya buat sorban umat. Amin mm. sekarang dari Wildan Supajar Wong Dewek. Hadir, Kemudian like, ya, ya. yeah. juga Abu Ali. Alhamdulillah, hadir Pak Ramadan. Alhamdulillah, Al Misbah menyimak. Ya, dalam Misbah Daeng Haris juga. Assalamualaikum waalaikumsalam. Farid Ma'ruf. Al Misbah ikut menyimak. Sorban umat, alhamdulillah. Sri Nur Aini. Walang hadir menyimak. Terus juga Ulm Ummu Balkis. Mm -hmm. ya. ya, sementara itu Ustaz Ini yeah. ada lagi yang nanti kita bacakan. Yeah, ya, ya, yeah. nah. Jadi, karena kita harus menyadari bahwa kita ini kampung akhirat dan surga, yeah. eh, maaf, akhirat, mm -mm. dan surga, di akhirat itu nanti ada pilihannya adalah pengennya surga, mm -mm. maka apakah di dunia ini kita harus susah-susah? Mm -mm. ataukah adakah amalan apa gitu yang harus? Yeah. Bahkan tadi Ustadz nyampaikan, ibadah mikro, makro. Mm -mm. Yeah. Yeah. Bisa diperjelas itu, Ustaz. Okay, yeah. yeah. Jadi, uh... Kita tentunya sebagai manusia kan uh, karena ini berkaitan dengan amalan-amalan yang sifatnya integral dan universal, Iya. Yeah. Berarti tidak pilih-pilih amalan sebetulnya. Hmm. Pokoknya seluruh amalan yang berkaitan dengan perbuatan kita, dunia kita, dunia. baik amalan yang sifatnya pribadi, mm -hmm. saya tadi bilang berarti mikro kan, berarti yeah. pribadi. Oh, mikro atau pilih. dalam ruang lingkup yang lebih luas, oh, makro, makro keluarga, masyarakat, hmm. gitu kan, sosial, kemudian. Uh, bahkan sampai negara. Negara. Gitu. Berarti kan bahwa kehadiran kita itu terintegrasi dengan hmm. sebuah uh, apa sistem makro ya, kan, ya seperti ya, itu ya. Nah, jadi uh, ini yang dimaksudkan, seluruh amalan hmm. anak pasti akan berbeda kan, ya, 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 ada ya. amalan pribadi, hmm. diri kita misalkan betul, apa yang berkaitan betul. dengan pribadi diri kita ya, ya, ya. Ada amalannya yang berkaitan yang terintegrasi dengan keluarga, berkaitan hmm. dengan status diri kita sebagai suami misalkan, ya, 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 ya. sebagai orang tua hmm. Otomatis itu ada interaksi orang tua dengan anak, oh, ada interaksi ya, ya. suami dengan istri ya ketika berkaitan dengan interaksi yang lebih luas dengan tetangga, berarti hmm. itu harus ada pola yang mengatur interaksi dia dengan oh. tetangga. Ketika dia sebagai sebuah warga uh, sebuah kampung, maka yeah. dia harus membangun interaksi dengan kampung itu dengan interaksi yang benar, hmm. asana. Ketika dia menjadi sebuah warga sebuah negara. Maka dia harus memiliki sebuah pola interaksi yang benar dengan negara itu hmm. kan. Nah itu maksudnya adalah amalan-amalan itu semua yeah, yeah. harus memiliki standar kualitas hasa hasana. hasana. Hmm. Artinya memenuhi syarat masrut layak untuk mendapatkan bagian nanti dia yeah. era mima kasabu dalam hmm. Alquran itu. Dia, e, mereka berhak untuk mendapatkan apa yang mereka upayakan yeah, dan yeah. usahakan. Saat. Jangan begini. Hmm. Kalau orang-orang yang sekularisasi tadi gitu ya, sekularisasi, ya, hmm. orang yang melakukan sebuah upaya sekularisasi, kalau ketika di apa perbuatan-perbuatan pribadinya dia pakai aturan Islam hmm. misalkan ya, 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 atau standar kualitasnya yang hasanah. Ya, 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 Tapi ya. ketika berbicara hubungan dia dengan keluarga hmm. hilang tuh standar kualitasnya. Oh. Atau ketika berbicara antara dia dengan bisnisnya hmm. hilang standar kualitas hasananya ketika dia berbicara antara dia statusnya sebagai warga sebuah negara hilang standar kualitas asananya hmm. nah itu otomatis uh, tidak akan menjadi bagian kebaikan nanti di ah. akhirat seperti itu Seth. bisa nggak begini contohnya Seth? dia selalu sholat duha sholat tahajud zikir berdoa hmm. biar dapatkan rezeki yang berkah Tuh. tapi ternyata dia dapat dana pas dapat itu dari usahanya dengan digunakan untuk hal-hal yang riba ya. atau caranya riba, tuh. nah itu ya. masih kasar nggak tuh? Ya. ya, apa itu? Jangan-jangan hmm. malah mengarah ke yang negatif nah, atau gimana? Tuh. Kan pertama dalam prosesnya, ya. kan. kedua dalam pendayagunaan hasilnya hmm. distribusinya, jalannya harus benar, kemudian dalam mendistribusikannya juga harus benar. benar. Hmm. Kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu Wataala, tapi kemudian kita gunakan ya, ya, untuk ya, yang ya. salah. Itu kan otomatis tidak memenuhi standar kualitas hasa hasanah. Nah, hasana. kan, hmm. begitu Maka dalam prosesnya, kemudian dalam pendayagunaannya, yeah, distribusinya yeah, yeah. gitu kan, itu harus memenuhi standar kualitas asana itu tadi. Jangan dipisah-pisah, jalannya oh. baik tapi menggunakannya salah. Uh -huh. Atau jalannya salah gitu ya, menggunakannya Baik, misalkan oh. ya, dengan jalan riba, kemudian digunakan untuk jalan yang Benar. baik, dengan mencuri, menggunakan, digunakan untuk berserah ada yang lainnya. Itu kan udah nggak nggak integral, gitu yeah, ya, iya, iya, iya. antara proses dengan distribusinya. Mm. Nggak kan, integral, kan? Seperti itu, maka kalau Hasanah itu ya harus integral, integral, dan universal, universal. kan? Begitu, mencakup proses, mencakup distribusinya, mm. kan? Seperti itu. Yeah, iya, iya. Men jadi ee, mencakup seluruh aspeknya gitu kan, tidak e, sebagian sebagian sebagian, sebagian. seperti itu. Kadang-kadang gini Ustaz, kalau masuk masjid khawatir, takut, akhirnya pakai jilbab. Ya. Pakai mukena. Ya. Terus di masjid yang ngomong yang gak bagus di masjid. Ya, ada. Pas di luar masjid, mm -hmm. entah di kantornya, mm -hmm. entah di kantor yang kalau Pemerintah di pemerintah mm -mm. di pasar ini yeah. sepertinya bebas-bebas nah, aja gitu. Itu, ya. Nah itu salah satu daripada dampak uh, tadi ya dampak mm -mm. Uh, apa namanya uh, sekularisasi, sekularisasi ya, tadi, dampak ya. sekularisasi memisahkan. memisahkan. Begitu, ya. Artinya Islam itu mm -mm. atau ibadah itu hanya sebatas ibadah-ibadah ritual saja, yeah, 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 yeah. ibadah vertikal. Yeah. Jadi memisahkan interaksi ibadah vertikal dengan horizon, horizontal, horizontal gitu. Kalau yeah, ibadah yeah. di udah di masjid saja akan yeah, seperti yeah, itu. Yeah. Kalau di luar ya, itu kan lain lagi udasannya akan mm, yeah. seperti itu. Jadi Islam hanya sebatas agama ritualisme akhirnya uh, ya. Jadi yeah, kalau ritualisme apa bedanya Islam dengan yang lain yeah, gitu. Betul betul betul. Kalau hanya sebatas ritualisme yeah, enggak yeah. ada bedanya gitu. Karena yang membedakan Islam dengan uh, kepercayaan atau konsep-konsep ritualisme itu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. alamin gitu kan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yeah. dan berlaku di seluruh pelosok dunia hmm. ya gitu dari urusan masjid sampai urusan pasar kan kalau yeah, yeah, kalau yeah. kata Kiai mah dari urusan cecebok tahu nggak cecebok tau. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. <laughs> <laughs> Kalau orang Sunda tahu. Oh, Dari ya. urusan bab tohara, Oh bab sampai dengan urusan negara. Nah, itu nah, Islam nah. kan di situ Dari hal yang terkecil-kecil terkecil sampai nah. yang terbesar nah, semuanya. Betul-betul. Yeah, betul. Yeah. Itu seperti itu seharusnya. Jadi mm. tidak eksklusif hanya di mesin saja. Yeah, yeah. Bab toharo bab salat saja. Mm. Itu adalah bagian juga kan? Yeah, yeah, yeah. Tapi Islam itu adalah uh, universal, universal dan integral. Gitu. Ya. Yeah. <coughs> nah, saya ingin mengkerucut bagaimana keluarga Ustaz? Mm -mm. Kita sering dengar dari guru-guru kita, mm. ayat tentang ku ampusakum wa ahlikum naro yeah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka, api neraka kan berarti bukan di dunianya Ustaz ya? Iya, yeah, yeah, <laughs> Api neraka ini berarti kaitan di, di akhirat. akhirat. Betul. Nah, gimana tuh Ustaz? Nah, jadi kan begini, itu kan sebuah uh, apa uh, peringatan dari Pernyataan. Allah. Jadi kalau Allah itu sebetulnya berbeda dengan kita ya Allah itu hmm. ingin menyelamatkan kita itu uh, diproses dari dari tahapan-tahapan wow. supaya seperti contoh misalkan la ya, ya, ya. zina jangan mendekati zina. Targetnya itu supaya tidak terjadi perzinahan. Ya. Maka uh, tahapannya jangan mendekati ya. Nah, preventif ya. seperti itu. Kemudian, api neraka itu nanti mm, 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 di akhirat, gitu iya, kan? Iya. Sekarang, kan, kalau api dunia bukan api neraka, bukan, ya. ya, karena e, berbeda lah berbeda. panasnya juga, kan? Bisa. Begitu nggak ada bandingannya, A, api neraka itu nanti di akhirat. Tetapi, supaya kita tidak e, terkena oleh api neraka, maka diperingatkan dari sekarang hmm, proses preventifnya, upaya iya, pencegahannya, upaya. jaga iya, iya. pelihara kita dan juga keluarga hmm. kita dari api saksi api neraka nanti gitu. yeah, yeah, itu yeah. harus dari sekarang jangan sampai udah mau ajal udah yeah. mau mati baru sadar gitu oh. kan takut dengan siksa api neraka neraka, neraka. itu kan nggak percuma ya kalau misalkan dalam uh, apa uh, ketika ruh akan dicabut itu kita baru sadar itu kan nggak diterima beban hmm. kita maka harus dari proses pencegahan jangan terlibat kita itu dengan amalan-amalan yang mengundang api neraka neraka, neraka kan seperti itu yeah, yeah. Jadi Sebelah harus dipelihara. amalan Iya, ya, semua amalan. Amalannya. Jadi bukan uh, semuanya lah yang berkaitan hmm. dengan urusan dunia kita kan, ya, ya. mau ibadah mado, ma goer mado, hmm. ibadah sosial, aktivitas ya, dunia kita ini semua harus dijaga ya, ya, Kenapa? Ya. Karena kan tadi bahwa Islam itu punya aturan, betul, ya. betul. Punya aturan, punya syariat, itu harus dipakai hmm. dalam seluruh kehidupan kita. Kan seperti itu. Supaya uh, kita terjaga dari api neraka. Neraka kan seperti itu. Iya, iya, iya. Ya, Mitra Jaisi, Alhamdulillah eh, kita dapat penguatan bahwa hidup kita ini untuk di akhirat. Ya. Berarti ini nanti kita masing-masing gitu, Ustaz, ya? Apa bersama-sama harus berjamaah, yeah. apa hubungannya gimana, Ustaz? Ya, jadi begini ya, bahwa eh, kenapa tadi kita harus eh, mengintegrasikan yeah. antara mikro dan makro. Mm -hmm. Karena nanti di akhirat itu kita nggak bisa masuk surga sendiri. Hmm. Ya. Seorang ayah dia akan masuk surga harus mempertanggungjawabkan dulu e, istrinya dan anak-anaknya, gitu kan? Hmm. Itu akan diminta. Artinya setiap nanti dalam Al-Quran dikatakan yau ukulu unasin bi imamihim bahwa nanti di akhirat itu setiap manusia itu akan dipanggil oleh Allah bi imamihim dengan pemimpinnya, dengan pemimpinnya, hmm. dengan penanggung jawabnya gitu. Yeah. Kalau yang tidak penanggung jawab dipanggil nggak zat kalau kita lihat bahasa ayat itu nggak akan pernah dipanggil iya. Gitu. Iya. Udah itu mak da nar bigori hisabin. Masuk neraka tanpa proses Hisab. hisaban karena nggak Mas. ada yang mempertanggungjawabannya. Hmm. Siapa yang mempertanggungjawabkan dia? kan nggak ada gitu. Artinya bahwa nanti di yaumal akhir itu jangan kita bermimpi hari ini yang penting baik sendi sendiri sendiri. Hmm. Kenapa kita nggak bisa baik sendiri? Karena kita itu terintegrasi dengan makro. Hmm. Ayah terintegrasi dengan tanggung jawab keluarga yeah. ya. Kita dengan tetangga terintegrasi dengan kewajiban tetangga. Mm -hmm. Kita sebagai warga negara terintegrasi dengan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara kan begitu. Artinya kewajiban kita itu universal mm -hmm. gitu. Dan itu harus kita jaga dan harus kita pelih -pelihara, pelihara gitu. Nah, kalau kita cacat, kita baik tapi jelek misalkan sebagai warga negara. Yeah. Kalau kita banyaklah dan misalkan terkait misalkan La yuk minu ahadukum hatta yuk hibali akhihi ma yuk hibali hmm. La minu ahadukum hatta yuk hibali jarihi ma yuk Kalau orang yang mengaku beriman tapi dia jelek dengan tetangga maka nggak sempurna imannya kan? Hmm. Gitu. Dia beriman tapi jelek dengan saudaranya juga dia dikatakan tidak sempurna imannya. Itu artinya bahwa diri kita terintegrasi dengan sistem sosi sosial. sosial lebih luas lagi sistem negara kan hmm. begitu. Nah ini yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Jadi tidak akan lepas. Jadi jangan berpikir kita baik sendiri, misalkan ya. Hmm. Sementara anak kita, misalkan kita biarkan menjadi anak durhaka, nanti dia akan menuntut kepada Allah. Kepada, yeah, 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 yeah. Ya, terkait dengan tanggung jawab kita, kita bisa jadi masuk neraka juga, gitu kan? Di bawah astagfirullah. Suami gitu yeah, yeah. kan? Jangan mimpi akan masuk surga kalau isinya ahli neraka, kalau dia hmm. tidak menyakan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya. Yeah. Kita lihat contoh Nabi Nuh alaihissalam misalkan ya, bagaimana dia mengawal kanan sampai akhir hayatnya. Hmm. Baru dia berlepas tanggung jawab itu ketika Allah sudah tetapkan di Laisa min ahlik ya Nuh kan. Hari ini kanan itu sudah lagi bukan lagi keluargamu gitu kan. Hmm. Laisa min ahlik. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban lagi terkait dengan kan kanan. Kan, an. Kan, an. -kan. begitu. hari ini kita ya mungkin banyak AB juga mungkin ya. Yeah, yeah, yeah. AB terhadap keluarga terhadap hmm. anak terhadap saudara teman misalkan tetangga atau negara misalkan ya kita mengamalkan kewajiban-kewajiban yang melekat dalam diri kita yeah, secara yeah, ma makro. makro nah itu yeah, yeah, yeah. Yeah. nah <tuh> diantara mikro maupun makro Stad, mm -hmm. itu kan banyak amalan-amalan tuh mm -hmm. kan semua amalan ini akan terhisap <tuh> dan akan dipertanggungjawabkan nah Bagusnya bekalan atau amalan apa nih yang menjadi prioritas nih, Ustaz. Mm -hmm. Sehingga ada bahan amalan ini amalan ini. Nah kita prioritaskan karena kita paham tuh. ini yang utama. Ada istilah penting genting. Tuh, betul, ada ya. juga yang penting tapi bisa di nanti. Nah. Ya. Tapi ada juga yang nggak penting nggak genting kerjain. Dikerjain, <laughs> ya, gitu. Nah gimana tuh, Ustaz? Amalan amalan pokoknya kadang-kadang ada amalannya apa sih, Ustaz? Mm -hmm. Amalannya jikir. Jikin. Amalannya sodako. Yeah. Amalannya ente ngaji, nah kira-kira <laughs> gitu, ya, nah, ya, ya. apa nih, start? biar Buat uh, paling enggak yang bisa dikerjakan gitu ya, untuk okay. mitra isi kita. Gitu. Nah, yang pertama kan di sini tentunya supaya kita bisa menjalani seluruh aktivitas hmm. itu bisa bernilai yeah. pertama kita harus paham hmm. dan juga harus mengerti ah, nah ah. Nabi Adam ketika ditugaskan mau ditugaskan itu kan diberikan bekal apa oleh Pemahaman, Allah? ya pemahamannya Allah malah Adam malah asma hmm. jadi diberikan dulu bekalnya bekal yeah. apa ilmunya yeah, 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 pemahamannya yeah. gitu kan Dibentuk dulu pola pikirnya, hmm. mindsetnya kan yeah, begitu. Yeah, yeah. Nah kalau sekarang pola pikirnya salah, keliru, mm. bagaimana dia bisa benar kan betul, begitu? Betul, betul, betul. Orang yang berpikir benar saja kadang juga bisa keliru gitu mm. kan? Seperti Nabi Adam sudah, sudah pola pikirnya sudah bagus, sudah matang gitu karena sudah diajarkan oleh Allah Alama Adam Al Asma gitu. Mm -mm. Tapi kemudian tergelincir yeah, karena yeah, faktor yeah. apa? Lalai. Mm. gitu kan? Mm. Walam Najid Lahu Azman dalam Al-Quran kata Allah. Jadi aku tidak mendapatkan keteguhan kesungguh-sungguhan hmm. tapi mendapatkan lalai. Lalai apa? Lalai terhadap pengetahuan yang sudah dia dapatkan. Hmm. Nah, artinya bahwa hari ini pertama kita harus membekali diri kita dengan yeah. pemahaman hmm. dengan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang bersumber kepada Rubaniyah, hmm. umur yang ilmu yang bersumber kepada Allah dan Rasul, Rasul, Rasulnya itu konsep kebenarannya harus dipahami oh. dulu. Jangan kita hari ini belajar konsep kebenaran, tapi belajarnya kepada orang-orang yang melakukan tadi sekularisasi. Oh. Kita belajar konsep kebenaran, tapi belajarnya kepada orang-orang yang melakukan akulturasi kebenaran dengan hmm. kebatilan. Kita belajar kebenaran ini, tetapi belajarnya kepada orang-orang yang tadi pemalu ya yeah. yaktu munal nah. <laughs> ya? yang suka menyembunyikan kebenaran yeah, itu yeah, gitu kan yeah. nah jadi pasti akan mendapatkan ilmu yang sa salah. salah kalau secara normatif salah yeah, yeah, yeah. maka aplikasi pasti salah hmm. kan seperti itu jadi maka, betul betul hari betul. ini kita harus benahi dulu hmm. ya pola cara kita memahami tentang al Al-haq itu harus benar-benar kepada sumber hmm, yang memenuhi iya, tadi standar iya. kualitas hasa Hasil. hasana itu itu yang paling utama kan ya. itu karena akan menentukan nanti aplikasinya. Betul. Gitu. <kuh> ya seperti itulah ya ya, ya, ya. ya. ya baik Mitraja isi. Jelas bahwa saat kita menyadari bahwa hidup kita nanti buat di akhirat, ya. yang awal amalan yang harus kita tunaikan Betul. bagaimana pemahaman yang harus kita tingkatkan yeah. Yeah. merubah mindset, yeah. pola pandang cara pandang kita yeah. 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 bahwa harus dalam kerangka hasanah tadi yeah. 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 yang bersumber dari Rabbani yeah. yeah. Al-Quran dan Sunnah yeah. 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 tapi kan Ustadz itu nggak gampang Ustaz, yeah, yeah. apalagi godaan-godaan Ustaz nah pula. bagaimana nah. menghadapi itu Ustaz kadang-kadang yeah. kita udah semangat nih, lagi ngaji ui hmm. semangat, pas pulang Aduh ada tantangan, aduh jadinya Gimana tuh Ustaz? Biar nah. kita tetap Kata orang, kata guru kita sih Istiqomah nih ya. ya. Nah Jadi tadi dikatakan bahwa Kita itu kalau sendiri itu lemah Betul Gak bakalan kuat iya, iya. ya Setan aja kan menggoda kita itu Berjamaah hmm. oh, mereka itu Di depan, di samping iya, iya. Di belakang iya, gitu kan, iya. Jadi mencari celah nah, Kita hmm. mau melawan mereka iya, iya. Para saitonia itu dengan sendirian pasti betul. akan akan riskan lah betul, pasti akan betul. riskan gitu maka di sini ya berarti kita harus menguatkan ikatan mm, uhuah kita uhuwa. karena dengan ikatan uhuah akan memperkuat mm, keimanan kita iya, iya, iya. karena kan al oh. imanu yazidu bil uhuah dalam surat apa dikatakan yeah. waladhi anjala sakinah tapi kulubil mu minina mm. imanan ma'a ma imanihim iya. ini kan ada sharing ada saling bagi ada ada support ya untuk saling menguatkan keimanan itu bil mukminina pikulu bil mukminina berarti ini berkaitan dengan interaksi uhwah kita persaudaraan kita harus diikat dikuatkan jangan kita kemudian saling bertengkar dengan sesama muslim gitu kan bagaimana kita bisa bersatu bahkan dalam surat al Imran dikatakan apa wa'tasimu bihablillahi jami'an harus dalam kondisi jami'an. Jangan sendiri, enggak bakalan kuat. Serigala itu akan menerkam mm -hmm. kambing yang sendirian, tapi dia tidak akan menerkam kambing yang ada dalam satu rombongan, satu rambol. kelompoknya, satu rombongan, satu, satu mm -hmm. sehingga. Jadi kalau sendiri pasti riskan. Risk nah, makanya kita harus memperkuat ikatan ukhuwah. Iya, iya. Islamiyah kita. Kita harus kita benahi sekarang hari mm -hmm. bahwa kita umat Islam memang harus uh, apa harus mulai menguatkan kembali uhwah kita jangan kita kemudian saling bertengkar apalagi so sesama orang yang beriman gitu ya, ya, ya. sudah beriman tapi kenapa kok saling bertengkar gitu kan ya, ya, tidak ya. harmonis itu itu akan berdampak terhadap hmm. tadi prinsip-prinsip kualitas hasa -hasana. hasana kenapa karena kita terinfeksi dengan dengan hmm. dengan uhwah itu dengan ya, persaudaraan ya, ya. dengan uh, sosial kan seperti itu nah ini yang harus sama-sama kita uh, pahami kita gitu pahami ya, ya. ya karena kalau orang sudah bertengkar itu konsep baik pun akan menjadi salah iya, gitu iya, ya. Iya. Kalau orang sudah harmonis itu pasti akan subjektif gitu ya iya, ketika iya, iya. Uh, melakukan uh, aktivitas atau menetapkan sebuah uh, ketetapan atau memutuskan uh, sikap dan perilaku hmm. pasti akan subjektif, subjektif ya karena dipengaruhi faktor-faktor tadi ya iya, iya, yang iya. tidak uh, hasanah gitu kan tidak sesuai dengan standar kualitas hasan ya. Ya, baik. Alhamdulillah uh, waktu kita sudah Jam 11 kan Ustaz? Ya. Dan sebenarnya masih ada yang ingin saya tanyakan Ustaz. Ya. Namun kita harus terikat dengan waktu, waktu yang Jadi ada. Ya. Ya. Maka <tuh> saya ucapkan terima kasih ya. kepada para mitra JIC yang sudah aktif langsung di uh, streaming Facebook dengan ya. mengirimkan uh, pesan-pesannya. Dan juga tentunya dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa setiap kita Siapapun dia, sekuat apapun hmm. dia, sehebat apapun dia, yeah. akan meninggalkan dunia ini. Betul, betul. Yeah. Sekaya apapun yang kita punya, ternyata mm. kita nggak bisa bawa apa-apa kecuali kain kapan, tiga betul, lembar. Lima betul, yeah. 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 lembar buat wanita. Sekaya apapun kita, maka yang harus kita siapkan, kita bekali adalah amalan kita. Betul, yeah. Nah maka amalan itulah yang nanti akan menjadi menemani kita bahkan sampai ya. kebahagiaan di akhirat nah, Amalan itu adalah amalan yang bersifat baik mikro maupun makro yang gak bisa dilepas Yang itu semua gak bisa keluar dari bingkai hasana Jadi jangan sampai merasa benar mikro makro tapi mm -hmm. ternyata di luar itu Ngelihat kebanyakan orang, orang pada gini waduh Orang ikut sini, ikut sana. Padahal di luar bingkai Hasanah. Ya. Nah, bagaimana biar kita tahu itu semua? Maka kita harus memahaminya betul. lebih dulu. Ya, ya, betul. Nah, pemahaman itu kan berarti harus... Apakah ikut kajian, betul, betul, ya. betul, betul. ikut ta'lim. Ya. Ya. Ngomong-ngomong, Ustaz, kalau di Gunung Sindur buka pengajian juga, Ustaz? Atau di berbagai tempat, Ustadz buka-buka titik-titik uh, pengajian? Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah, ya? ya, ya, ya. ya alhamdulillah. Jadi, mitra aja isi. <coughs> kita bisa nanti... Tanya langsung ke Ustadz kita, Ustadz Wahyudin, atau disapa dengan Ustadz Yoyo, bagi hal-hal yang ingin berkaitan dengan persiapan kita di akhirat nanti. Karena kan Nabi pernah mengingatkan, umur umatku nggak lebih daripada 60-70 tahun Ustadz ya, 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 betul, ya. Betul. tapi Ustadz mah katanya masih muda. <laughs> <laughs> ya. Ya. Tapi itu kan nggak ada jaminan, Ustadz. Ya, ya? Betul. Ya, gak ya. ada jaminan, kita sehat, kita hmm. sakit, apakah sakit, apakah apapun. Ternyata kalau memang udah ajalnya, yeah. siapa yang tahu, betul, Nah betul. maka saya mengajak diri saya kita semua, <klihat> mari kita bekali diri kita dengan selalu uh, ingat kepada Allah, menjalankan perintahnya hmm. dan tentunya juga meninggalkan larangannya. Hmm. Dan dalam menjalankan semua jangan sampai ada perpecahan set, ya. Betul, betul. Tadi maka harus bersatu, berjamaah bersama-sama, ya dengan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. ya <coughs> baik. Mitra Jaisi di mana saja antum berada, karena kita ini udah masuk jam 11 lewat, ya, maka kami cukupkan. Namun kami ingatkan, ini hari Jumat, ya. maka bagi kita para suami, para laki-laki, para ibu ingatkan anaknya yang laki-laki, ingatkan suaminya, siapkan pakaian terapi, ya, dan hadir sebelum hadir di sub terdepan Ustaz. Betul, ya, ya, betul, ya. Betul. Membuktikan kita siap-siap untuk akhirat. Iya, ya. Dan juga jangan sampai kalau ceramah ada disimak, Simak. didengar. Iya, betul. Dan itu insya Allah akan berguna buat kita semua. Iya. Kemudian juga kita selalu e, bersama-sama sebagaimana sholat berjamaah Ustaz hmm. ya? ya. Yang tadinya duduknya pisah-pisah, hmm. pas saat komat azan sholat langsung rapat. Rapat. Ya. Rapi semua entah ente bajunya apa kek ya yeah. yeah. entah pecinya apa pakai hmm. sorban apa enggak itu enggak jadi ukuran itu. jelas persatuannya itu ya yeah. yeah. terasa indah rasanya setelah yeah, kalau betar. Islam ini bersatu yeah. seluruhnya nah yeah. <tuh> baik ikhwan al akhwat mari sama-sama dan saya yakin kita semua sudah menyimpulkan maka mari sama-sama kita bermohon bermunajat kepada Allah dan kita akhiri Uh, acara sorban umat ini dan yang diisi oleh guru kita Al Mukarram Ustadz Yuyu ya Ustadz Wahyudin dan semoga ada manfaatnya dan tentunya kalau ada kekurangan mohon dimaafkan ya, karena ya. kita sebagai manusia ya. yang tak luput daripada itu mari kita akhiri dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma Subhanakal wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.